rekap permulaan kita akan menggunakan di kedai-kedai koperasi yang ada dalam negara kita ni, lebih kurang ada 3,000 koperasi bersama dengan angkasa kedai-kedai ini, dan itu yang stage yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita tengok nanti benda-benda akan dapat sambutan, kita akan jual juga di luar daripada kedai koperasi. Tetapi trademark dia koop lah. Kalau koop ini trademark yang dipunyai oleh SKM. Jadi harga koop ni, harga koop ini dia akan dikawal oleh SKM. Kalau kita dapat report mana-mana yang menjual barang-barang yang menggunakan trademark koop ini tidak mengikut arahan yang ditentukan oleh SKM, maka kita boleh membatalkan mereka ini sebagai pengedar kita.